Lagi pojok perjalanan ya. Tadi saya sudah nitip ke mobil di parkiran. Jadi waktunya sekarang masih pagi ya, jam 3 pagi. Kita akan berkunjung ke suatu tempat di daerahnya itu, akan kita liput untuk lebih jelas. Tonton terus liputan saya perjalanan ini ya. Oke, makasih. Sudah sampai di Cengkareng ya. Sekarang kita sudah dijemput sama tim Jumpa. Kita terus keseruannya perjalanan saya hari ini.
Makasih Pak. Pet. Please buat dia ke apa yang dia itu. Sananya, Pak. Sana aja. Heeh, yang pakai AC. Ini aja. Oke. Thank you.
Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya sekarang berada di Jakarta untuk transit di penerbangan selanjutnya dari Medan. Jadi sekarang kita berada di lounge-nya Garuda. Untuk diketahui, hari ini kita akan ke Bandara Komodo, tepatnya di Labuan Bajo. Jadi kita akan berangkat pesawatnya jam 9.30. Nah, untuk penerbangan pagi ini untuk daerah Medan itu tidak ada langsung ke Labuan Bajo. Dan begitu juga kalau kita misalnya direct penerbangan kita itu dari Jakarta, apa, dari Medan ke Labuan Bajo, itu kita harus ngambil barang sendiri. Nah, karena kebetulan kita menggunakan fasilitas dari agak dimudahkan dengan semuanya. Seperti tadi, kita tadi dijemput dengan petugasnya langsung, dengan mobil juga pribadi, tidak bergabung sama dengan penumpang yang lain. Nah, jadi kita kita berangkat lagi jam 9.30. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam perjalanan sampai di Labuan Bajo. Tonton terus liputan saya dan banyak lagi info-info yang akan saya berikan kepada Anda. Terima kasih. Dengan nomor penerbangan
Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Ada Trenggiling berkuling-kuling. Selamat traveling bersama Citilink. Pertama-tama atas nama Citilink Indonesia, kami mohon maaf atas keterlambatan penerbangan ini dikarenakan alasan operasional. Nama saya Pak Purba, pimpinan awak kabin Anda. Saat ini kita sudah siap untuk berangkat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, membuka penutup jendela, dan melipat meja Anda. Kami mohon untuk menempatkan seluruh barang bawaan Anda di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Bapak dan Ibu yang duduk dekat pintu atau samping pintu darurat, bagasi hanya dapat ditempatkan di tempat bagasi di atas, dan mohon untuk mempelajari kartu penunjuk keselamatan yang terdapat di kartu kursi depan Anda. Untuk alasan keselamatan, seluruh perangkat elektronik tidak dapat digunakan selama pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Setelah lepas landas, smartphone dan perangkat tablet dapat digunakan dalam posisi flight mode. Penggunaan alat pengisi baterai portable atau power bank dan sejenis yang termasuk pengisian daya atau terhubung ke perangkat elektronik lainnya tidak diperbolehkan selama penerbangan.
Sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil merusak atau menyebabkan tidak berfungsi alat pendeteksi sesar di kamar kecil dan merokok selama penerbangan tidak diperbolehkan. Terima kasih dan selamat terbang bersama Citylink Indonesia. Maskapai berbahemat bintang 4 dan maskapai bintang 5 untuk penanganan keamanan COVID-19 versi Skytrax. Melihat bintang di pinggir tebing ada banyak belit. Selamat datang di Burga Citylink, senyum ramah kami tak akan membuat Anda berpaling. Kupu-kupu terbang tinggi jauh di mata dekat di hati. Terima kasih telah membeli kami dan selamat menikmati penerbangan ini. Kita makan dapat nasi rendang.
yang melakukan pengambilan bagasi, kami persilakan Anda untuk menuju tempat pengambilan bagasi nomor 2 di area kedatangan. Berupang yang nomor 1 sampai 10, ada disilakan untuk pergi di dalam nomor 2. Bagi berupang yang nomor 1 sampai 10, dan nomor kursinya, agar tetap. Sekarang sampai di Pulau Komodo, tepatnya di Bandar Udara Komodo, di Lambajo, Labuan Bajo. Jadi kondisi hari ini penumpang banyak ramai. Okay.
kalau Anda mau periksa rapid test antigen, di sini tempatnya. Ini posisinya di bawah ya, di bawah basement, di atas tadi bandaranya. Nah, ini ada pospol pol KP 3 udara Komodo Airport Police. Nah, di sini ada, kalau misalnya kita mau ATM, ini ada ATM. Nah,